Mas Adit. Ah, daripada aku ketahuan, mendingan aku pulang dan mikirin caranya bawa Fajar balik ke kampung lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Hey, gimana kegiatan priwetnya? Lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Iya, sebenarnya nggak lancar-lancar banget sih, Pak. Coba deh, Papa sama Ibu tebak. Kita ketemu siapa di tempat priwet? Ketemu sama Kak Alina. Dan Papa sama Ibu tahu kan kalau ketemu sama Kak Alina pasti gimana? Ya Allah, kenapa sih Alina tuh kok harus ya selalu begitu sama kamu, nak? Bu Wila, Pak Agung, gak usah khawatir. Apapun yang mereka lakukan, aku sama Kejuara sudah bertekad. Kami akan tetap melanjutkan pernikahan kami. Iya, kita udah bertekad. Apapun yang terjadi, kita tetap sama-sama. Kalau gitu, aku mohon pamit. Wila, Pak Agung. Ya, kamu juga harus banyak-banyak istirahat, ya. Supaya gak keletihan waktu acara nanti. Kalau gitu, aku pamit ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini aku harus berhasil kasih pelajaran ke Kejora. Kenapa aku harus tunggu besok atau kapanpun itu? Sekarang ajalah aku cerita ke Bu Kejora kalau Fajar itu anak kandungku. Aku juga akan ceritakan kalau semua ini ulahnya Pak Widodo. Aku udah gak tahan mau bawa pulang anakku ke kampung. Aku nyesel udah tergoda tawaran Pak Widodo waktu itu. Kemana kamu? Mau kemana? Kamu mau ke rumah Kejora kan? Lepaskan saya! Lepaskan saya! Kamu pasti mau ke rumah Kejora kan? Kamu mau ngomong sesuatu dengan Fajar? Ngaku kamu! Kamu anak kamu celaka. Saya mau buka mulut kalau Fajar itu bukan anak Bu Kejora. Saya sudah lelah diancam-ancam terus. Kamu ngancurin semuanya. Lepasin saya. Mati gak dia? Sebodoh lah. Mudah-mudahan aja nggak ada yang lihat.
Kenapa aku harus pukul dia tadi? Kalau dia mati jadi ribet urusannya. Alhamdulillah. Ya Allah, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Aduh. Mendingan aku pending dulu urusan Kejora. Aku harus hilangin semua bukti-bukti. Apakah aku selamat dari Widodo? Aku belum mati kan? Supaya aku bisa kasih tahu Kejora bahwa Pajar sebenarnya adalah anakku yang diambil Widodo. Aku harus pastiin kalau Wati nggak mengganggu lagi. Mbak Wati, Mbak Wati, tolong!